kedua saya, COVID-nya masih tinggi, maka tadi saya sampaikan, petakan data epidemiologis per RT, kalau RT-nya merah langsung di lockdown. Kurangi seluruh kegiatan, 5M mesti diperketat, kerjasama dengan Forkombimda. Sementara 3T yang mesti dikerjakan oleh pemerintah, lakukan tanpa wigah-wigih. Langsung saja diperbanyak tesnya, mumpung Kabupaten Pekalongan sebenarnya relatif zonanya tidak merah. Tapi ini berbahaya dengan kiri kanannya, maka menjaga itu penting. Dan kita harapkan nanti mereka bisa melakukan itu. Tapi yang paling fundamental setiap saya pelantikan para bupati, wali kota, saya pesankan jangan korupsi. Ya, layani masyarakat dengan baik. Dan wujud nyatanya adalah apakah mereka punya akun medsos, nomor telepon, nomor WA yang bisa dibagi kepada masyarakat. Lalu kemudian sudah punya, seberapa mereka bisa responsif. Kalau itu sudah bisa dilakukan, maka itu akan menjadi ukuran nanti seberapa transparan dan responsifnya pemerintahan ini. Maka ini yang kita sampaikan kepada mereka. Dan dampingi UMKM, karena UMKM-UMKM ini banyak terkena pukulan-pukulan, maka bagian yang mengurus ekonomi dikonsolidasikan untuk merespon keadaan sekarang.